wayang golek. Nyunatin cucunya udah hemat. Udah ini orang Padang, dari dulu kalau punya hajatan besar selalu manggil wayang golek. Sejak Dalang Asep, Dalang Cecep, Dalang Dadan sekarang. Orang Padang aja nanggap golek, kamu orang Sunda nggak mau nanggap. Malu atuh. Tangan dong. Apa yang lah? Menakan yang mang atau Slamio? Iya. Apa yuna? Sekali ini keprok kau paling di. Hei, kepada Deddy Mulyadi. Hormat. Hei. Tiga. Hei. Lapar. Hei lapar. Ari siate ari aing cantun siate ngawak turun. Oh, tengah turun. Turun ke mana? Turun bro. Hormat nak, pakai oh, hormat pada ya ngomong. Mana? Oh, yo. Bapak Haji Deddy Mulyadi dari Purwakarta, kau ini di Subang. Ah, di mana we aing mah? Ya pada ini di Subang. Bebas, aing mau nyarekan. Hormat. Eh. Tiga. Eh. Oh, harus aing. Kamal bapak, alhamdulillah pernah videonya. Gusti Yohan sih. Bapak. Arisia gaji tuh naik naik. Minta apa boro-boro naik lu ayah. Kita topi kuat dekil gitu, Gusti. Mohon, kabar dekil telogor nih pak. Awan nomor hati kan si aing eren teh jadi hansip teh. Tuh ayah pak, bapak eren teh pak, awan nomor hati kan pak hansip teh. Ya. Asalamu aku aing bapak di sisi jalan digaji 1,5 juta sebulan enak masih hati di areureunkeun. Ya tak gitu pak yo. Aing mah hansip di areureunkeun jalan anggar rusak pelagung sih mah. Si itulah kahate bahaya jika gitu pak. Aku nanti wani. Sion. Mantake anggaran negara teh pake nyeun jalan ulah dipake joget wae. Jalan-jalan siomo di kabupaten ke kabupaten di hotel ke hotel air rakyat di marugruk di arantep eren si teh jadi pamimpin teh ayo bapak aing. Biasa ini uang menang sih. Asal ipar menang kan, pak, gelapnya kena si babi kaya mama, apa pahal ibu? Adik-adik. Gusti. Kenapa? Sehid? Ay, siapa juga hansip separa hiji? Abi tadi, bumi teh, seher, pak. Ya, nu hiji. Baju kaduru. Dua? Anu kedua, ayo nu mau. Tilu? Anu ketilu yang dipake. Jadi baju hansip han hiji-hijina. Han hiji-hijina. Harusnya tersalin. Boro-boro disalin, pak. Boro-boro dicat pernah disalin, tapi bapak. Nah, di dalam masalin wae baju na, disiante. Dengekan, dadan, usia. Nah, dengekan. Cek aja dari mana. Salinan, aing make mahkota, keplok, usia. Waduh, eta kabupaten Bandung hansipna. Eh, atau enya pantik. Coba ajenan atuh hansip teh bejakeun ka pamarentah teh. Aya nu hajat parkirkeun di jalan bagian hansip. Eta apa? Oh, aya nu kahuruan panggulana hansip. Tuh, eta. Aya nu maling panggulana dipariksa hansip. Hay tempo dana desa turun hansip mah tara diajak ngomong. Tapi pak, namun pak, dalam kadang-kadang ayah hansip teh garda terdepan demi keamanan pak. Garda terdepan. Iya dong. Setiap ayah tong ayah hansip. Mantake lah, drum teh jeung hansip mah dilancar. Bisa ketinggali ayah drum sih jalan pas ayah hansip. Kurang kemah drum ganti ke parawan pak. Ulah ngomongin parawan sensitif. Ish. Eh pak, pun anak ayah pak demo. Aing mah teu mikir-mikir sia teh neangan parawan neangan rana anak aing nyihiang kudu merep benang perhatian di aing mah. Waduh.
dalam urusan beger mah aing mah guguru ka dalam. Ulah Pak, kula bapa mula beger Pak, geus mun bade pun anak Pak keluar dari SMA bade. Manya atuh ge teh benik wae Hedi Mulyadi dengan anak Hans. Anak Hans mah ge Pak enak. Anu ngelas ya teh. Lah, nya abi jadi enak gitu Pak. Sering ngelaut bukan menantu bapak tuh. Aduh. Wah, nya abi bukan menantu bapak barunya. Aduh. Aduh, aing boga mitoh si kasihan. Ya mun abi Pak jadi menantu. Lain kitu aing mah ieu. Lamun boga mitoh si gamane mun maot aing sedih pisan. Sedih nanaon? Eueuh warisanana. Tapi abi di mana? Hah? Tapi abis dimana? Naon gimana? Kan bapak jadi menantu abis, ibarat pun. Bapak itu nanti cicing. Hei, Dedi, Dedi, aduh. Anjir, kayaknya, Dedi. Ya iya dong, kan benar, mitoha. Iya, mitoha. Iya, mitoha. Sok, kayak yang dipanggil. Dad, Dad, sini, Dad. Sini, Dad. Aduh. Ada apa, Pak? Nah, gitu dong. Suntangan ke Pak, Dad. Suntangan ke Tuhus, ya, tegak itu. Wah, mulai karadaki ya, Pak, Pak. Coba Dedi panglimakan, papa pemang di Dedi. Ku aing diduruk yang sumur-sumurna. Aduh, ampun balan usang. Wah ya, ampun kami tohan sih, banyak. Murah, susu kuna cukup kujingo. Ikon. Baiklah, sekali-kali nyebut jingo. Baik, kelarnya lah. Karena si jingo na sadar ke aing. Ah, tolong. Kita kan cowok bayaran. Iya, kita sama-sama cowok bayaran. Oh iya. Tapi bukan cowok dihinanti ya nanti aku bayar. Iya. Eh aku mah cowok bayaran. Naon? Kamu mah cowok ketahuan. Jadi beja-beja. Cempe. Nah, sama bina. Iya, bapak jelo mah. Itu mau lebih jelo mah. Eh, ratu. Era pun awal. Kapan nih nom? Ya kok pang ya. Untuk. Ya mantake mun bobogohan ulah sok hayang gratis wae. Sang gratis ni bobo. Jadinya mau bobogohan kapida dan ngajuru mesti mayar. Alhamdulillah. Kita alihkan perhatian di tempat lain, jangan bahas itu. Jangan bahas itu. Nanti pulang pica capek. Iya, nanti pulang saya diketik. Siapa? Sama yang benar. Emang masih galak? Tentu galak, Papa. Lenyakar, lenyakar. Lenyakar, suka cemburu? Oh, tak, tak, Pak. Oh, kita? Iya, menulai kebunya. Ayo, kalau Pak Yudhu, ya. Wah, orang mau. Nah, gitu, Pak. Oke. Okay. Alhamdulillah, ini namanya. Namanya siapa ini, Pak Hansi? Aku ukur, Pak Nabi, Pak Deddy. Nah, akhirnya ganti jadi nama? Aja. Aja. Oh. Aja itu singkatan tidur naon? Anak jalanan. Aduh. Aduh. Sugan teh urang mah apa? Aya apa teh naon? Anak Prabowo. Hate rasa jeung cinta. Rasa jeung cinta. Hiji jelema nu ikhlas berkorban jeung nagara, nulung kanu butuh nalang kanu susah, tapi tara make pencitraan kaluar tinu rasa. Jadi mengalir seperti air katanya. Sok jelema digoreng ku batur tapi tara ngagorengkeun batur. Jelema difitnah ku batur tapi tara mitnah batur. Mah malah fakta ge ditutupan jeung ngajagaan babaturan. Subhanallah. Pamimpin nu kitu. Jadi kapas kapas kali ya banyak. Muka dua. Muka dua apa? Cinta. Cinta. Waktu patung di Purwakarta dirubuh.
kabeh kuring tinggal sorangan di rumah maturan sebab kabeh di rumah sariu. Nu datang ke Purwakarta saha? Saha cing? Datang mau bantuan Hasim Joyo Hadikusumo. Eta teh saha eta teh? Eta teh rayina Pak Prabowo. Oh eta teh rayina Pak Prabowo. Teu wawuh. Teu wawuh. Teu wawuh, teu pernah amprok, teu kapentingan datang ngabeberah nulungan ngabantuan mere bantuan ngabangun deui nu anyar. Artina jelema ikhlas. Nu sejen mah eueuh nu wadidata. Wajar atuh. Nu ikhlas teh nu kitu. Nu ikhlas. Jadi lamun Dedi Mulia digeser ayeuna, wajar kuring rek bak babakti ka jelema nu pernah nyieun kahadean. Oh, ya kitu. Mulang tarima baseun sesalamun. Aing rek nanya. Sia ka saha? Abdi. Heeh. Ari abdi mah paat teh ka saha, ngan tahu harus ada di saha. Heeh. Kitu dong. Harusnya di siapa? Di dinya. Iya. Kita sama dong. Sama dong. Udah nanti kita kasih paket briling. Yang aing siapa? Ah, kita baik ke mawe usaha maing. Benar, lu penting buka paket. Benar gitu. Sabab dalang mah lain jengin diri sorangan. Benar. Jengin panayagan. Panayagan. Panayagan teh boga anak pamajikan. Pamajikan. Kudu diparabat. Benar. Genu gede nama jengin pamajikan dalang. Dae nama ilahar. Sabab boga gamelan, boga panggungan. Benar. Jeng nu boga lalako. Betul. Nah gitu. Nu penting mah kumacarana engke kaharep gajah hansip naik. Nah, eta pak lah, ya pak. Bener kan pak, gajah hansip taikun, RT taikun, karunya pak. RT aing keren jadi bupati, baheula geus 650.000. 4 tahun maju kalimat teu naik-naik. Aduh tuh, engke mah bapak lah, bisa mah jadi bubuh deui lah. Di mana sih? Jawa Barat, itu di mana deui? Oh, aing masuk. Nita-nita nyalon ka aing teh memilih ka batur teh hayang. Tirahan nita memilih ka batur teh pernah. Oh, ka dieu we milihna. Oh iya iya dong. Kan kita rasa hati. Iya. Ah, salam muda Herman, Pak. Wah, salam muda. Sehati. Jadi, lamun kuring mimpin Jawa Barat, geus moal aya jalan ka lembur moal renyuh. Nah, eta. Itu ulah jalan teh mun renyuh di mana. Hari pamingkina narek pesawat. Nah gitu Pak. Nges gitu. Lain! Nuka dua! Nah nuka dua nuka. Kuring mimpin Jawa Barat, kuring nek nyapin calana jero dengan Hansi. Nah apa? Sabab karunya dikodokan oleh dalang. Nah dada dengekin ulang kuda kodok sih tak cuk. Lalu muntang jawab badan tuh. Kodok kodok dikawin tuh aing tuh siya. Koyahna geus mah. Koyah nu mah sarua aja urang. Ya iya dong. Kita bersepakat. Atuh ieu, ieu teh picontoeun udah Herman teh. Picontoeun. Udah Herman teh bapana urang Batu Sangkar. Batu Sangkar teh Sumatera Barat. Padang. Panggilan aja udah. Urang Sumatera Barat. Turunan di Batu Sangkar, cicing di Wanayasa, micinta anu seni Sunda. Belanda, gelar masterna di Belanda, lala jauhna golek, eta incuna tadi temenan balik. Ini nyawa juga tengartian, paha kolohok tengartian. Lala jauh golek, ini ngomong lu bahasa Indonesia, awas kamu jangan dulu pulang, sebelum Kang Deddy naik. Kurang didegekin. Contoh, pikir nu sejen, jelema boga duit, boga jabatan, turunan Padang, sakola di Belanda. Lala jauh golek, tungahakan suuk, nah ari sia anak Mang Udin, sia sawah sakotake digadekin, ngomong ngeseluh gua. Bung lala jauh golek. Luar biasanya lah, hebat udahnya banyak. Oh, tiba hola. Eh, naik udah mah, tukar pungkur. Tak ramanan lu sepintar, nanti kak pungkur, nabuh nanti apa? Julian keur naik singa Depok kata nanggapna Abah Asep. Sumun. Jeung ceramah Jainuddin MJ. Leres. Kuring jadi wakil bupati nanggap dalang Cecep. Alhamdulillah. Kuring jadi gubernur engke ting nanggap naon teh nyaho.
Ah, loba tanggap pun mah dalam malu bapak. Oh, oh. Ya, kabeh tanggap ku bapak. Tah. Aing jadi gubernur ke boga program. Programna? Rakyat Jawa Barat menang nanggap Asep tem, ah nanggap Galang Dadan temayan. Weh kebrok! Dirinya kebrok aing dulu gi. Aing siapa temayan mah kedegung. Pemerintah. Oh, bapak numayan. Program dikontrak sataun Galang Dadan ku aing dibere paket 70 kali ngawaya. Dibikin ka rakyat Jawa Barat miskin sih nanggap Galang Dadan. Soalnya ya umum. Galang di Jawa Barat lain unggul si Dadan. Hee, di antara nak. Maka gitu atuh. Pokoknya aing nyebutin kontrak dalang awan, pada nyalon DPD RI dalang awan. So, dalang tuh jadi dalang-dalang di Jawa Barat. Pokoknya KB jalan dalang Jawa Barat, luyu jeng wilayahnya masing-masing kontrak. Nah, gitu. Ngehirup seniman teh. Sana sabab nanggap wayang, telait mung ku nanggap, tesanggup ku mayarna. Iya pak, tapi kan mahal. Ya mahal, dah abis pun sorangan mah murah. Makanya mungkin menyen paket hemat atuh. Paket hemat, emang nak? Jualan ayam. Dalam Dadan 15 jutaan. Jadi kayak ayat tawaran ya, diumumkan di medsos, di TikTok, di YouTube, di Instagram. Un. Paket Dalang Dadan. Oh, paket 100 juta lengkap. Ide bagus. Sok, sok. 100 juta lengkap. 80 juta rada lengkap. 50 juta ah kurang lengkap. 15 juta datang ngumpul. Balikin. 100 juta lengkap paket gamelan. Paket gamelan. Kan 70 juta dipake goong. 50 goong jeung gambang leungit. Ya kan? 30 saron eue. Ya kan? Dipake juru kawi. Dipake. 20 kenang eue. 15 dalang ngumpul sorangan jeung golek hiji. 2 juta, Pak. Naon? Dalang mau ngungsi nen. Aduh, apa? Ya bahkan aing ngoreksi ke pemimpinan teh ban ku teu ngarti ngokolakeun duit mah. Oh, duit loba puluhan triliun, tapi teu puguh wujudna. Nah, gitu Pak, mudah-mudahan. Eta mah kumaha? Tu ngokolakeunana pan aya indung-indung urang di imah ge salakina penghasilan gede, tapi Bang Emok loba setoraneun, kredit setoraneun, eureun pensiun salaki setruk, mun nagih teu eureun-eureun. SK pegawai tapi ka pensiun tapi ka maut tapi pindah-pindah di Bang Jabar wes kan. Tapi kan aya anu salakina leutik pamajikanna bisa ngajejeukeun sagala kabeuli sagala kagade budak sarakola jabah sehat loba gitu. Pamimpin teh kudu boga sifat indung nya eta sifat boga sifat ngajejeukeun. Ngajejeukeun. Jadi aur-aur duit negara teh jejeukeun. Alhamdulillah, alhamdulillah barokah. Luar biasa, sakit tepat nama tak. Biasa di luar lainnya. Oh, tepatnya dari luar woy bapak. Oh, oh. Ya, alhamdulillah, itu penting lah. Jujur siap. Jujur naon. Aing, keren ngelap telepon mulai gitu. Ini hara resek di podium mah, di panggung mah. Keren telepon mah. Abi teh, favorit pisan ke Prabowo teh. Oh iya, naon. Hari aja nama, sami sering bapak, kenapa sing tadi panggil ku calon presiden sejen siap. Eh, tidak. Bapak tidak tahu sejarahnya, Pak. Oh, tahu. Banyak calon-calon datang saya ditolak dan di Melota. Ditolak dong. Sabab. Udah murah. Wah, ini sudah ngegers ya. Sudah behe-e, aing mah. Asli, bener. Enggak, asli. Bisa dijakan. Dijakan Pak Prabowo, Pak Dalang Dadan. Nggak, dukung. Siapkan paket panggungan, 100 paket. Beres. Beres, Pak. Tenang, tapi mau sesuai, Pak. Nginum lah, nginum. Tapi boleh, kan cici nggak terus nginum. Batur hek sih mah cebrek wae aing dalang. Eh, dapan pada baladana kieu Pa naon deui atuh. Nya. Sapa dong semuanya dengan bahasa yang lembut. Sekali-kali hansip itu kan bisa bahasanya tegas, bisa bahasanya lembut. Okay. Karena hansip representasi dari kepemimpinan. Oke. Okay. Oke. Besti. Masih naon besti. Akan lembut. Oke, okay, so, bapak-bapak, ibu-ibu, anu ya di dia, anu dikahormat kusim kuning. Oh.
Abdi ngaraos reueus ka Bagja, cim kuring teh sanangtung di hurup panggung bongkok karenyep di balandongan. Mudah-mudahan bapak nu sumbing ka dieu sadayana cim sanareng. Ulah bibitna tetep ka dieu teh sehat. Nyawa kitu pamit sehat, ayo puskesmas sih, ke puskesmas ka bapak. Tuh kan lembut. Tapi kan kolecer sih mah. Bakat tipu lembut tetap. Coba ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh, oke. Okay. Kamu saya persiapkan menjadi Bupati Purwakarta ke depan. Oh, iya. Yeah. Halus, oi, Bupati Purwakarta mantan Hansin. Oh, halus. Oke, okay, pertama-tama Sanes. Saya mengucapkannya kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk cuma kita di sini. Masih manusia. Nah, salingin gitu, Pak Budi. Eh, Bapak tidak tahu itu Pak Sanesnya campuran. Campur apa? Campur. No. Untuk itu saya tidak mau di sini, saya sebagai keamanan desa di sini yaitu pertahanan desa alias Hansip. Tidak mau ada kontok-kontokan antara pemuda dan pemudi. Siapa mau maksudnya? Ya kan pemuda dan pemudi udah kontok-kontokan. Ya pemuda-pemudi udah pasti kontok-kontokan atuh. Pan gaya negatif yang positif pasti amprok. Ya udah di dia maksudnya. Menurut di mana ada siapa? Menurut poek. Lalu di dia aing mending ene di nucang mah katingali budugna. Eh, ya naon aing kapita. Da pasti bapak ge kapita meureun. Teu. Geus lila. Aing mah ngajakan bego mah sia. Ampun, geus lila naon sia? Ngomong bener. Bapak tuh suami jadi anggota DPR RI. Tahun ieu eureun aing ngundurkeun diri. Aya na teh. Berarti gua ambil lah. Rubek. Oh, bisa, Pak? Bisa. Iya, beres. Oh, so, anggota DPR. Anggota DPR. Oh, anggota DPR. Anggota DPR. Bus. Tempat rapat ya? Oh, rapat. Tempat rapat. Ruang rapat duduk. Ruang rapat duduk. Mic pasang. Mic pasang. Langsung ngomong. Langsung.